Actually, Samsung ni dia dah launch model Note ni dah banyak. Assalamualaikum, bro and sis out there. Hari ni aku nak unboxing lagi. Dah shock pula buat unboxing hari tu. Hari ni aku nak unboxing lagi. So, hari ni aku nak unboxing benda yang tak ada lah, apa nama, tebal sangat, besar sangat, tapi okey, kecil. Ni totally bukan barang aku lah. Bukan barang aku. Aku tolong unboxing lah. Okey. Inilah dia barangnya. Okey. Samsung Note 10 Lite. Note 10 Lite. Beli dekat Maxis. Dan di aku tolong beli dekat Maxis, tapi bukan barang aku. Aku masih pakai iPhone. Alright, dah ni kita unboxing. Okay, itu untuk tu sebelum ni. Biasalah original ni dia bukan yang ingat-ingat spek-spek ni kan, especially barang Android ni aku bukannya expert sangat dengan barang Android. Actually Samsung ni dia dah launch model Note ni dah banyak dah lah, sampai ke model yang ke 10. Dan Note 10 Lite ni latest sekali yang dia keluarkan, iaitu dalam bulan Januari itu, tahun ni 2020. Lebih kurang dalam 23 ke. Aku nak tengok Ustaz. No, sorry. 3 hari bulan Januari 2020. So yang ini color dia Aura Black 128 GB. Samsung sebelum ni mula-mula dia keluar Note 10 biasa. Kemudian bulan 8 tahun lepas dia buat keluar Note 10 Plus. Yang itu tu memang super ultra lah. Memang premier punya kategori untuk kategori handphone. Kemudian dia keluarkan downgrade sikit, which is Note 10 Lite. Yang ini downgrade sikit lah. Harga pun tak adalah mahal sangat. Dia kurang dalam RM2,200 ke lah. Kau boleh beli dekat website Samsung. Jadi aku dapat ni pun better offer daripada Maxis. So, aku grab lah kan. Dan untuk basicnya, untuk ni dia pakai dia punya screen 6.7 inci dengan kamera dia 12 megapixel depan, kamera belakang. Kamera depan untuk selfie ni lebih kurang 32 megapixel. Kata silap aku, kalau aku salah hampa betulkan lah dekat komen bawah tu. Kemudian dia punya bateri besar lah, 4500 mAh. Dan juga RAM dia pakai Inox 9800, 6 dan juga ada model 6, ada model 8 RAM. So kita buka. Salah sorin aku ni. Southeast Asia SIM card only. Okey. Ni bukannya worldwide SIM card lah, ini just Southeast Asia SIM card ah. Warranty Samsung bagi setahun. Warranty dia standard Samsung punya ni lah. So kita tengok apa yang ada dalam ni. Okey. Biasa. So ni warranty dia. Dan inilah device dia lah. Ini color dia Aura Black. Dia kamera dia dah start buat quad lah, stand 4 segi. Ada 3 lens dan flash. So dia macam Samsung S20 dia terus keluar 3 model kan, Ultra Plus dengan Ultra S20 Plus dengan S20 Ultra. So kamera pun dah start lah Samsung. Dan hurau-hurau mengatakan Samsung Note 10 Note 11 nanti yang akan keluar ni, model baru pun semua akan dah jadi macam ni. Dia tak buat sejarah. Kalau Note 10 dengan Note 10 Plus dia memanjang, dia memanjang. Dia 3 kat kamera tapi dia memanjang ke bawah. Yang ini dia 4 segi macam ni. Kita tengok apa dia ada dalam ni.
So dia bagi adapter, adapter power charging. Yang ini berapa watt? Tapi dia claim as a fast charging lah, super fast charging. Bukan fast charging, super fast charging. USB-C type C. Ini dia punya pin dia. Ini dia bagi ni. Pin untuk clip code untuk boost ni. Dan ini kabel. Kabel dia USB-C, USB-C. Type C lah, USB Type C. Kemudian dia bagi earphone lah. Earphone biasalah, dia ada audio jack. Okey, yang ini ni dia ada audio jack. Yang Note 10 biasa dia tak ada. Note 10 dengan Note 10 Plus tak ada audio jack. Yang ini dia ada audio jack. Dan yang inilah kelebihan Note S Pen. So kita on dulu. So dia bagi juga ni apa nama SIM injector. Oh, dia bagi ni silicone case untuk handphone ni, silicone case. Dan juga yang lain warranty lah. Key warranty dia. So itu saja unboxing aku. Harap hangpa puhatilah dengan unboxing aku ni. Ada tergagap-tergagap sikit tu, maafkanlah aku yang masih novice ni. Tuan dia main ambil. Nice juga lah dengan 6.7 paparan screen dia tu dengan AMOLED. Dia pakai single SIM nano, untuk nano SIM, dan dua SIM ni untuk nano SIM jugalah, dua standby lah. Stylus dia tadi, S Pen tadi tu, Bluetooth accelerator dengan gyro. Kemudian display dia pakai Super AMOLED. Resolution dia 108 darab 240 pixel. So yang ini dia pakai Android Android 10 yang latest punya. Kalau Note 10 Lite, Note 10 Plus, dia pakai apa nama, Android 9 Pie. Okey, panah aku ni buat review, buat unboxing ni. Okey, Bro and Sis out there, stay healthy, stay fit, and stay home. Ciao.